Nyawa ini apa sih Pak sebetulnya? Paku nyawa ini empon-empon. Jadi ini merupakan racian yang terdiri dari empon-empon dan ini merupakan warisan dari ini mbah-mbah gitu ya. Jadi memang kan sebenarnya ini kan merupakan usaha yang tidak sengaja. Jadi awalnya memang ini untuk konsumsi keluarga saya, apalagi posisi sekarang ketika COVID ini, kemudian kita sajikan ke teman-teman ketika ada tamu, terus ternyata mereka cocok gitu loh, karena mereka cocok dibawa, kemudian ternyata permintaan lumayan. Dan beberapa yang sudah mengkonsumsi ini menceritakan bahwa sebagian besar dari saudaranya atau mungkin itu malah yang kena COVID itu hari ini mengkonsumsi ini, rabuk nyawa ini jadi lebih baik, dirasakan lebih baik, lebih cepat penyembuhannya dan merasa bahwa badannya lebih enak. Nah, biasanya ketika mereka mengkonsumsi rabuk nyawa ini, hitam rabuk nyawa ini, yang dirasakan langsung itu lega di tenggorokan. Setelah minum, badan keberingat gitu ya. Dan keberingat, nanti kalau malam tidurnya enak, nyenyak, pagi-pagi itu rasa pegel-pegel ini hilang. Nah, ini yang biasanya dirasakan oleh kawan-kawan yang kena COVID itu biasanya ada linu, pegel gitu, susah nafas gitu ya, kemudian juga pusing. Ternyata ketika mengkonsumsi ini mereka memberikan kesaksian bercerita bahwa minum malam tidurnya nyenyak, paginya itu sudah berkurang. Dan ini sehingga ini dipercaya oleh sampai hari ini dipercaya oleh pengkonsumsi wedang rabuk nyawa ini, wedang jamu rabuk nyawa ini, bahwa ini bisa meningkatkan imun dan stamina. Berarti pencegahan bisa, pemulihan juga bisa. Pencegahan ya? Lebih baik, pemulihan juga lebih cepat. Hmm. Dan ini sekarang permintaan tidak hanya di Pati, bahkan nanti sore kita ngirim ke Bogor. Hmm. Permintaan Bogor itu ada sekitar hampir 100 bungkus Bogor lewat bis, kemudian juga yang kemarin-kemarin Jogja, Solo ini banyak yang, tapi sifatnya masih gedok tular. Jadi kita memang banyak yang mereka ini sekarang yang konsumsi ini belum banyak yang tahu karena kita memang berarti belum buka toko online, Pak ya? Belum. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.